Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Halo guys, di videoku kali ini, aku akan membahas semua tentang memo jurnal yang tersedia di pembaharuan 1.5 Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Memo jurnal adalah bagian dari pembaharuan dari jurnal pelaut yang ditemukan di Ginger Island. Lalu bagaimana cara mengakses Ginger Island? Untuk bisa mengakses Ginger Island, kamu selesaikan pusat komunitas. Jika kamu memilih pusat komunitas, dan jika kamu memilih menjadi member Joja Mart, maka selesaikan pembangunan fasilitas publik dari Joja. 2 hari kemudian kamu akan menerima undangan dari Willy untuk memperbaiki kapalnya yang rusak di belakang rumahnya. Kapal itu siap mengantarmu ke Ginger Island. Apa fungsi memo jurnal? Memo jurnal ini berisi tentang banyak hal, jadi berfungsi untuk memecahkan teka-teki, mencari harta karun, mengumpulkan informasi tentang kenari, dan mengumpulkan informasi tentang pulau Ginger Island. Lalu, bagaimana cara mendapatkan memo jurnal? Untuk mendapatkan jurnal ini sama seperti secret note. Bisa ditemukan secara random saat melakukan aktivitas seperti menyabit rumput, memancing, menambang, memotong pohon, dan lain-lain khusus di Ginger Island. Lalu, untuk membaca jurnal scrap atau memo jurnal ini, teman-teman pegang seperti memegang makanan, lalu tinggal diklik. Perlu diingat, kaca pembesar tidak diperlukan untuk mendapatkan atau menemukan jurnal scrap ini. Satu lagi, jurnal scrap ini tidak seperti catatan rahasia. Jadi, jurnal ini selalu ditemukan berurutan. Misalnya, kamu menemukan jurnal 1. Nanti, jika teman-teman menemukannya lagi, maka pasti itu adalah jurnal 2 dan seterusnya. Nah, itu tadi semua informasi mengenai memo jurnal yang tersedia di pembaharuan 1.5 Stardew Valley. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.